信。Nah, ini dia kan yang kalian inginkan. Ini kan yang kalian pengen. Dan akhirnya nih, sudah di review. Di akhir-akhir cerita Revice itu udah mau tamat. Kesampean ya, Thunder Girl. Ini dia teman-teman, DX Thunder Girl Vice Tem yang akhirnya sudah di review di sini. Jadi kalian lihat sendiri di sini, untuk boxnya tidak terlalu besar ya. Jadi sama aja kayak stem-stem lainnya. Di sini ada penampakan dari Super Form Revice, yaitu si Thunder Girl. Dan di sini ada Vice Tem-nya teman-teman. Kita bakal lihat sekeren apa sih si foam pedal pop satu ini ya. Jadi kita lihat juga di sampingnya, di sini ada penampakan dari si Vice Tem-nya yang sudah dicolok ke Revice Driver. Terus lanjut di sini juga ada penampakan si Thunder Girl Vice Tem-nya, dan seperti biasa di belakang itu cara memainkan Thunder Girl Vice Tem ini. Jadi ini simple banget teman-temannya untuk maininnya ya. Dan kita bakal cek sound-soundnya. Dan yang paling unik itu ada di nomor 4 nih. Nomor 4 itu dia itu bisa dicolok dengan berbagai macam Vice Tem. Jadi nanti bakal keluar suara yang berbeda-beda juga sepertinya ya. Kalau di sini sih ada 10 stem utama. Oke, nanti kita bakal cobain juga. Oke, langsung saja kita buka Thunder Girl Vice Tem ini bersama-sama teman-teman ya. Kalau kalian nanya nih Ana di mana dan juga belinya di mana dan dapatnya di mana, ini Ana dapatnya dari Multi Toys ya. Jadi kalau kalian pengen Thunder Girl Vice Tem ini ataupun item-item Revice atau item-item Kamen Rider lainnya, silahkan kalian langsung aja kunjungi Multi Toys. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih Multi Toys. Langsung saja 1, 2, 3. Loh, plastik. Oh, kayak gini tuh teman-teman dalamnya ya, bukan bubble wrap. Oh, tapi ada dus dalamnya sih. Oke. Jadi langsung saja tak buka dan langsung saja kita review bersama-sama ya. Dan ini dia teman-teman, DX Thunder Girl Vice Tem-nya. Wow. Kalau secara first impression gimana ya? Anak kan agak sering ngeceng-cengin atau ngejek Vice Tem satu ini ya. Tapi lumayan loh ini teman-teman ya. Lumayan. Oke, just oke, lumayan ya. Dan di sini kalau kalian lihat teman-teman lucu aja gitu ya. Di sini kayak ada muka T-Rex-nya kayak begini tuh ya, yang lagi mangap, terus kayak dia itu kayak mau nyemburin bola listrik gini ya. Terus yang pasti keunikan dari Vice Tem ini tuh ada kipasnya, teman-teman ya. Nih, kita close up look lihat kipasnya. Dia itu kipasnya warnanya itu silver metallic ya ternyata di dalam ya. Wow, dan di dalamnya lagi pastinya ada lampu-lampunya. Jadi nanti kayak apa ya? Kayak di PC itu ya, kayak gitu ya. Terus warna-warna lainnya mungkin yang agak aneh kurang srek itu bagian pinknya ini ya. Jadi ketika dimasukin ke si Revice Driver itu kayak kurang matching gitu ya. Makanya yang matching itu sama si Revice Driver itu si Ultimate Revice, si Givar Trax ya. Terus juga di bagian sini juga kalau kalian lihat banyak warna clear yellow-nya. Jadi ini tuh kayak petir gitu teman-temannya tuh ya. Terus juga di sebagian pencetannya juga clear yellow. Di sini kayak ada mata T-Rex-nya, di sini hidung T-Rex-nya yang warna biru metalik. Dan di belakangnya teman-teman, wow, dia clear yellow gini ya. Jadi kita bisa lihat mekanik si Vice Tem ini di dalamnya seperti apa. Kalian juga bisa lihat di sini udah pakai baterai LR44 sebanyak 3 biji. Ada QR code-nya juga, di sini ada larasnya buat dimasukin ke Revice Driver. Terus juga di bagian sini tuh kayak ada pair-nya gini ya. Tuh kelihatan ya teman-teman ya. Wow. Dan untuk di bawahnya, nah seperti ini bagian capnya. Jadi ini kayak kepala T-Rex ya. Dia itu lagi nyemburin bola listrik kayak gitu. Dan ini dia teman-teman perbandingan dengan Vice Tem biasa ya. Di sini dengan Rex Vice Tem, ternyata di sini Thunder Girl lebih besar ya. Tuh kalau kalian lihat ya, kalian kirain Ana juga kecil ya. Dan juga dari segi bobot ini lumayan loh teman-temannya, dikirain Ana Vice Tem-nya kayak kopong gitu ya. Ternyata ada juga bobotnya, ini lumayan berat. Jadi langsung saja kita cabut penyumbatnya dan kita dengerin suara dari Thunder Girl Vice Tem ini ya. Vice. Kipasnya muter dan lampunya terang banget ya. Asli terang banget teman-teman ya. Dan ini kipasnya masih muter nih. Coba kita pencet lagi. Oke, suaranya tadi Thunder Girl dan tadi kayak ada suara cahaya gitu. Oke, jadi di sini soundnya itu cuman dua teman-teman ya, Thunder Girl sama tadi kayak suara petir gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan hitung berapa lama kipasnya si Thunder Girl ini muter. Siap ya? Tuh, 2, 3.
Oke, cukup lama ternyata ya. Dan di sini tuh nanti Anda kasih time count-nya berapa dan cukup lama sih menurut Anda ya. Langsung aja kita cobain Thunder Girl Vice Time ini di Gundophone 50 ya. Oke, jadi langsung saja, apakah ada suara baru? Sekali lagi. Tidak ada ternyata ya. Jadi langsung saja kita bakal Henshin Thunder Girl. Oke teman-teman, revise driver yang sudah Anda siapkan. Jadi langsung saja kita berubah menjadi super form dari revise, yaitu Thunder Girl aka Pedal Pop Rainbow kesayangan kita semua ya. Oke, ini dia moment of truth. Mantap. Oke, itu dia teman-teman suara perubahannya ya. Dan kalau kalian lihat ini di sini tuh kayak fan PC Anne tuh ya, kayak begini Pak, RGB, kelap-kelip warna-warni ya. Dan untuk sound perubahannya ya lumayan lah, tapi mohon maaf untuk visual beltnya menurut Anda sih setelah ini ya kurang srek aja teman-teman ya. Di sini di bagian capnya kalau kalian lihat ya sama kayak tadi yang ada, kayak ada dinonya kayak lagi nyemburin bola listrik karena Thunder Girl itu kan badai petir ya. Jadi langsung saja sekarang kita bakal cobain dua setelahnya, yaitu finishing dan juga remix. Let's go. Oke, itu dia suara remixnya teman-teman ya. Dan sekarang untuk finishing. Oke, namanya unik banget finishingnya, baku-baku revise strike ya. Sekarang kita cobain di Baritrex Vice Time, bakal keluar suara apa nih si Thunder Girl ya. Oh, jaba-jaba. Lanjut teman-teman, seperti yang tadi di belakang box, si Thunder Girl Vice Time ini tuh bisa nge-scan beberapa Vice Time ya. Dan Anda juga penasaran nih, bakal mengeluarkan suara apa ya. Dan sama aja untuk cara kerjanya ya, kita tempelin stem ini tuh di belakangnya si Thunder Girl. Oke, okay? Dari Riang Rex dulu. Wow. Jadinya lightning tornado teman-teman ya. Coba kita cobain dengan vice stem berikutnya. Lanjut pakai Baritrex nih ya. Tadi jadi lightning tornado, ini jadi apa nih? Oh sama ya. Oke, sama aja lightning tornado teman-teman ya. Cuman kayaknya 10 vice stem utama yang bikin si lightingnya itu beda-beda keluarnya di si fan-nya ini. Wow, cukup unik loh. Kita lanjut dengan rolling vice stem ya. Oke, apa nih kalau rolling nih? Yang keluar suaranya malah di rolling. Di sini nggak bisa ya. Meskipun di scan di atas ini juga nggak bisa, teman-teman. Sekarang kita cobain di Oin Basta 50 ya. Oke. Okay. Wow. Oh.
untuk mode kapaknya. Oke teman-teman, itu dia reviewnya buat DX Thunder Girl Vice Stem yang akhirnya sudah direview juga di akhir-akhir revise mau tamat nih ya. Akhirnya kan, ini kan yang kalian pengen ya. Jangan lupa teman-teman ya, ditulis aja di kolom komentar impresi kalian, dan setelah Anda review DX-nya sih ya lumayan lah, not too bad lah ya teman-teman ya. Yang Anda suka sih ada bobotnya dan kipasnya, itu benar-benar ya lumayan satisfying teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau jadi kipas buat kalian biar nggak panas itu nggak bisa ya. Anda udah cobain di sini ya nggak bisa teman-teman, nggak ada anginnya ya. Yaudah guys, segitu aja untuk reviewnya. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menonton, apalagi menunggu ya. Karena Thunder Girl keluarnya itu di tengah-tengah cerita revise tapi baru di review sekarang, nggak apa-apa dong ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Dan kalau kalian pengen Thunder Girl Vice Time ini, silahkan kalian langsung aja kunjungi Multi Toys pastinya ya. Bisa beli online ataupun bisa beli offline juga di toko-toko terdekat kesayangan kalian. Oke guys, bye-bye.